Oke, saya mau pansos ya. Saya mau update nih kondisi dari salah satu akuarium laut saya yang sudah lama sekali ya, dan ini konsepnya selalu berubah-ubah. Dan ini adalah konsep dari konsep terbaru ya dari akuarium laut saya ini. Oke, jadi konsep di akuarium ini sudah beberapa kali berganti. Ya, ini yang terbaru yang paling update itu adalah konsep marine fish predator ya, ataupun juga ikan laut predator. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada beberapa ekor ikan lionfish. Ya, ada 3 ekor ikan lionfish jenis politan nih. Ya, seperti ini. 3 ekor ya, kemudian ada 2 ekor jenis kembang ya. Ini ya, jadi ini adalah update yang paling baru dari akuarium laut saya ya. This is the newest update of my marine fish ya. Jadi konsep dari akuarium ini sudah berganti beberapa kali, dan yang paling baru sekarang ini adalah akuarium laut yang diisi oleh ikan predator ataupun juga marine predator fish. Oke, di akuarium ini saya punya ini. Saya punya lionfish jenis politan ya, dia ada 3 ekor. There are 3 politan lionfish ya. Kemudian ada juga ini, saya nggak terlalu tahu nih, tapi yang pasti ini bukan radiata ya. Ini lionfish kembang nih ya. Jadi di sini ada 2 ekor. Jadi ini jenis apa ya? Ini mungkin jenis politan kalau ini.
Ini jenis penyergap ya. Kalau misalnya yang lain ini jenis politan kan mereka itu mengejar, ya mengejar mangsanya. Tapi kalau misalnya si ini si lionfish kembang ini biasanya kalau misalnya ada yang datang tuh dia akan ambush gitu ya, dia akan menyergapnya seperti itu. Oke, kenapa saya bilang saya ingin pansos ya? Oke ya, jadi kalau para marine aquarius atau para penonton sekalian ini menonton ya channel-channel animal atau penjaga akuarium laut ya, Audrey ya, Bro Audrey dari Indo Exotic Pet kan sedang itu ya, sedang membangun akuarium predator laut juga, marine fish predator ya, yang dibangun oleh Java Aquatic Indo dengan konsep apa ya, skal gitu ya, skal akuarium yang diisi oleh ornamen-ornamen tengkorak. Jadi sesuai itu dengan ini, sesuai dengan Bro Audrey yang memang jiwanya itu menurut saya sih maskulin gitu ya, jadi king of the jungle. Jadi ikan-ikan yang dipelihara juga harus yang macho ya, yang maskulin. Jadi kayaknya ikan ini cocok sekali untuk apa ya, untuk mewakili, merepresentasi karakter dari Bro Audrey ya. Jadi saya nggak mau kalah nih ya, saya juga ingin nunjukkan akuarium laut saya ya. Kita lihat nih siapa yang lebih sangar nih, akuariumnya Bro Audrey dari Indo Exotic Pet ya, yang didesain oleh Java Aquatic, atau akuarium saya nih ya, yang diisi oleh ikan-ikan predator juga yang nggak kalah sangarnya menurut saya. Oke, tapi bedanya akuarium laut saya, akuarium laut predator saya sama akuarium laut Bro Audrey ya, pasti jauh banget ya dari segi sistem. Namanya yang desain juga Java Aquatic ya, jadi peralatannya high tech ya. Peralatannya sangat-sangat luar biasa ya, sophisticated, mumpuni sekali. Tapi kalau saya nih memelihara ikan laut predator nih dengan peralatan seadanya saja ya. Jadi ini tidak pakai skimmer, ya memang ada sam ya, tapi tidak ada skimmernya. Oke, jadi ini hanya natural system ataupun juga dengan menggunakan filtrasi biologis ya. Tapi walaupun begitu, kita bisa melihat ya, ini cukup mumpuni nih untuk mendukung ya ekosistem laut, walaupun ini diisi oleh ikan predator yang makannya itu adalah live food ya. Oke, ini biasanya saya kasih makan itu 3 hari sekali sih ya, nggak setiap hari. Jadi untuk melatih juga ini insting ya, insting berburu dari ikan-ikan ini. Kalau misalnya dia sudah kekenyangan, sepertinya jadi males bergerak ya. Tapi kalau misalnya sudah lapar nih, dia bakal ini nih, bakal sangat sangat sensitif sekali nih ngejar tangan saya nih. Mau dimakan tuh, jari saya pun mau dimakan tuh. Keren nih, langsung terbuka lebar seperti ini. Wah, keren banget ya. Ini gabungan nih antara lionfish tank, kemudian ada juga seahorse, ada juga ini ada Patrick ya, Patrick Star juga ada di sini. Oke, kita lihat ya siapa yang lebih sangar nih, akuariumnya Bro Audrey ataupun juga akuarium saya nih di Marine Aquatic Gallery dengan peralatan seadanya. Oke, kita lihat nih ketika ikan-ikan ini diberi makan. Oke, ini hasil hunting saya bersama anak saya kemarin. Ya, ini banyak ikan cherry ataupun juga ikan gapi ya. Kalau di Medan ini namanya ikan gobi. Tuh, nih. Ini cukup lah ya. Saya mau kasih ikan ini ke dalam akuarium saya. Oke, sekarang kita akan lihat nih siapa yang lebih sangar nih, ikan-ikan di Marine Aquatic Gallery ini ataupun juga ikan predator tuh dari Indo Exotic Pet ya, punyanya Bro Audrey. Oke, kita lihat nih keganasan tuh dari betiga langsung rebutan tuh. Kita lihat ke atas dia sekarang. Inilah dia nikmatnya ya ketika kita memelihara predator fish ya. Ini dia sensasi memberi makannya tuh luar biasa ya, sangat luar biasa sekali nih ketika dikasih makan cherry nih. Dia mendatanginya kemudian langsung menyedotnya ya. Ini yang di bawah nih nggak kebagian nih, karena di bagian atas sudah habis semuanya, dihajar oleh si lionfish politan ya, yang memang langsung mengejar bola nih. Dia gerak cepat sekali untuk mendapatkan ikan-ikan cherry nih di bagian atas akuarium. Oke, ini saya kasih lagi ya,
Saya langsung masukin ke bagian dalamnya. Ayo seahorse, kejar. Oh, dapat. Mantap. Oke, mana lagi? Ini lagi mengejar nih. Tuh, sangar banget nih. Nih, nampaknya lagi ada mangsa. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali nih sensasi. Wah, seahorse juga nggak mau kalah ya. Tapi kalah cepat nih sama si ini. Seahorse ini lah deh, dia punya skill menyamping ya untuk mengambil ikan cere di permukaan langsung. Tapi memang nggak secepat ya, nggak secepat si politan ini. Politan ini luar biasa sekali tuh naluri ataupun juga insting berburunya itu ya, kalah tuh semuanya, jadi nggak kebagian tuh ikan-ikan yang lain, langsung disergap nih oleh si lionfish politan yang sangat cepat sekali, luar biasa sekali. Akuarium laut saya yang diisi oleh marine predator fish ya, ikan-ikan predator laut ya. Jadi ikan predator laut itu menurut saya sih bukan nggak kalah cantiknya ya dengan ikan predator air tawar ya, tapi menurut saya sih sensasi memberikannya, kemudian juga dia mengejar tuh, dapat langsung ya, kita bisa melihat nih. Wow, luar biasa ya, sensasi memberi makan untuk ikan-ikan laut predator ini luar biasa sekali ya, dengan bentuknya yang unik, dengan perilakunya yang sangat sangat unik ya. Ini nggak kalah tuh dengan ikan predator air tawar yang juga cantik ya, tapi harganya sih menurut saya sih mahal banget ya. Tapi kalau misalnya ikan lionfish ini harganya sekitar 50 ribuan aja ya. Tapi sensasi memeliharanya ini nggak kalah ya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang berminat nih ingin mendapatkan ikan-ikan laut predator seperti ikan lionfish politan ataupun juga itu ikan lionfish kembang ya, radiata ya, ataupun juga ingin dibuatkan akuarium laut ya dengan fasilitas ataupun juga peralatan yang sederhana dengan budget yang sangat terjangkau, boleh menghubungi saya ya di Marine Aquatic Gallery dengan nomor WhatsApp 0821-6655-4455 atau langsung datang ya ke galeri sederhana saya, toko ikan laut rumahan saya di Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12 C Medan. Ya, Anda bisa lihat langsung nih sensasi memelihara ikan laut predator, no ribet ya, nggak mahal-mahal ya, dan nggak kalah sangar nih dengan akuarium laut predatornya Ko Audrey dari Indo Exotic Pet yang ditangani langsung oleh expert ya di bidang laut, yaitu Java Aquatic Indo. Oke, kalau saya ini versi budgetnya ya, versi murahnya, tapi sensasinya nggak kalah kok ya. Oke, salam marine aquatic dari Medan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free.
So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.